Hai YouTube, kita berjumpa kembali. Saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, dah lama tak jumpa kan meja yang ni. So hari ni kita buat balik unbox di office saya. So unbox hari ni special sikit. So saya tunjukkan itemnya dulu. Terbalik. Sekali lagi. Ini produknya apa? Alright, produk ni lampu suluh lah. Lampu suluh yang khas untuk pistol, bukan pistol lah, untuk senjata yang jenis panjang lah, AR. Tapi memang anda semua tahu kan, kita di sini memang menceritakan pasal gel blaster lah. So yang ni anda nak pakai untuk senjata betul pun boleh, anda nak pakai untuk nerf pun boleh, untuk blaster pun boleh, untuk airsoft pun boleh, memang boleh. Dan produk ni daripada Olight lah. So nama model Odin, okay? Olight Odin. Terima kasih kepada Olight kerana ini adalah produk yang diberikan khas oleh Olight. So dia beri kepada Sean lah untuk diminta reviewkannya. So ini bukan produk yang baru, sebab produk ni sudah dilancarkan beberapa bulan lepas. Tetapi sempena mereka ada flash sales untuk Christmas yang akan datang. So mereka hantar barang ni untuk saya buatkan review. Dan lepas tu adalah promotion sikit, nanti anda boleh tengok di bahagian description ya. So promotionnya apa, semua ada ditulis di sana. Dan kalau anda membeli menggunakan link affiliate yang ada di bawah tu, sedikit sebanyaklah mereka akan memberikan sedikit sumbangan lah kepada kami kalau anda beli menggunakan affiliate tersebut ya. Alright, sebagai support lah, tanda support anda kepada kita punya channel sikit. Anda beli barang yang bagus dan anda juga bolehlah consider derma sikit kepada kami. Tapi apapun, jom kita lihat secara cepat apa yang ada pada dalam box ni. Memang ini adalah Olight. So dia punya design Odin yang ni memang best lah, sebab dia punya lumen. Ni lumen. Lumen boleh sampai 2000 lumen dengan dia punya throw sampai 300 meter ya. Okay, so kita secara ringkas, kita nak tengok unbox ni secara cepat. Tetapi nanti kita nak lihat slow-slow dia punya testing. So kalau anda nak baca, anda pausekan lah yang dia punya ini, anda untuk baca. So dia punya description semua di sini, features dia di sini, anda juga boleh pausekan dia. Dan dia punya spek, kalau anda nak lihat secara detail ataupun nak baca slow-slow, anda boleh baca lah. So yang penting saya nak mentionkan sikit kat sini, so dia disebabkan kalau dia boost full power, dia boleh pergi sampai ke 2000 lumen. So memang kuat tu. So kalau dalam 2000 lumen, so masa dia 2 minit. Lepas tu selepas 2 minit dia akan drop kepada 1000 lumen, 9 minit. Lepas tu dia akan drop lagi kepada 760 lumen, 125 minit. Lepas tu 300 lumen, itu yang normal lah. Kalau anda pakai saja low, artinya trigger 300 lumen saja, dia boleh tahan sampai 8 jam lah. Alright. Dan dia punya distance memang kalau high sampai 2000 lumen boleh sampai 300 meter, kalau low 118 meter lah. So ini yang kita akan test selepas ini. So ini dia impact, dia tulis impact kan, artinya hentakan dia 1.5 meter. Dia kata dia boleh drop lah, artinya dia boleh drop 1.5 meter pun tak ada masalah. Tapi memang kita akan try untuk buat testing nanti yang lebih daripada 1.5 meter lah. Kita dera dia sikit lah, kita dera dia. Dan waterproof. Okay, yang ini waterproof lah, dia bukan weatherproof. Kalau weatherproof dia kena hujan, okay, ini waterproof, memang boleh masuk dalam air ya. IPX8. IPX8 ini bermaksud dia boleh lebih daripada 1.5 meter. Dan artinya anda jatuh ke dalam air yang lebih daripada 1.5 meter, memang tak ada masalah. Lebih, tapi selebih mana, itu tak pastilah. So kita juga akan test yang ni nanti, waterproof. Dan ini dia punya spek lah, artinya dia panjang berapa, berat berapa, semua tu.
Okay, so memang produk daripada China, memang daripada China OLED yang ni. So sekarang kita unbox dia ya. Jom kita lihat apa yang ada pada kotak dulu. Okay, cantik dia punya kotak. Dan di sini dia siap ada tulis warranty 5 tahun lah. 5 tahun. Ada apa-apa anda contact dia. Alright, jom kita buka. Ha, dia ada macam magnetic-magnetic sikit. Ha, tengok dia lekat-lekat magnetic sikit. Ha, buka. Oh, dia ada grading sikit lah. Grading. Terima kasih ya kerana menjadi sebahagian daripada OLED family lah kalau anda beli barang ni. Okay. Dan ni ada dia ajar sikit lah. Ini consider user menu. Dia ada sikit macam mana nak buka dia punya cap. Lepas tu dia punya mount. Dan dia punya tail cap ni lah. Dia punya switch. Right, kita buka. Jom. Okay, ha. Pandangan pertama ni lah Odin lah. OLED Odin. Okay. So, okay, keluarkan ni. Dia satu pack ni, nanti kita tengok apa ada di dalam ini. Kita keluarkan yang ni dulu. Okay. Right. So ni memang Odin OLED lah. Kita panggil Odin lah. Ha, dia datang sekali dengan ini Picatinny mount. Ha, ni dia punya mounting lah ni. Okay. Lepas tu kita buka yang ni dulu. Apa ni? Okay, dia ada dua skru untuk anda ganti. Lepas tu ada Allen key satu. Okay, ada ini magnetic USB charger. Ini magnetic kan, nanti saya tunjuk. Lepas tu ada apa lagi? Ha, ini dia. Satu lagi ada ini. Ha, ini tail cap. Artinya dia boleh cap kepada sini. Nampak? Dia boleh cap kepada sini. Dia magnetic lah. Nampak? Dia magnet lah. Ha. Dan kalau anda buat macam ni, memang dia boleh tarik lah. So, kalau anda nak perketatkan dia di sini. Ha, nampak? Ini sekarang masih boleh tarik. Kalau anda nak dia lock, anda push. Nampak? Push. Tolak saja dah. Tak boleh dah. Tak boleh tarik dah. Ha, kalau nak keluarkan dia, tarik ni ke belakang dulu. Ha, macam ni. Artinya ni kena macam ni. Nampak? Ha, ni dia lock, ini dia pull untuk unlockkan dia. Ha, sebab di dalam ni dia ada bearing-bearing sikit. Nampak? Ha, bearing. Bearing ni lah yang lockkan dia pada position lah. Okay. So, ini dia tail cap. Ini dia punya tail switch. Artinya echo lah. Saya suka panggil ni tikus lah. Tikus-tikus. Echo tikus. So, nak tekan, dia akan nyala. Alright. So, tak ada apa lagi di sini. Ada. Ada dia punya ni cable tie 2. Lepas tu, dia punya user menu lah. User menu lah. Okay. So, kita lihat secara cepat. Ini kita letak tepi lah semua ni . Letak sini saja. Okay. Kita lihat ini dulu. So, ini dia punya mounting ni. Boleh buka. Ini dia ada lock. Dengan dia ada unlock lah. So, kita macam ni. Dan dia boleh tekan. Nampak? Dia boleh tekan. Tekan je anda boleh slide dia keluar. Ha. Dia ada dua bahagian. Satu anda boleh slide kepada bahagian sini. Ataupun anda nak slide dia pada bahagian sini. Pada atas ni. Kedudukan macam ni. Sekejap. Ha, macam ni. Artinya kalau anda letak pada rail, anda boleh letak pada bahagian tepi ataupun bahagian atas. Ini nanti saya tunjuk pada plaster lah. Saya pasang kat plaster ya. Alright. So ini dia. Odin OLED lah. Ha. Berat juga di tangan. Ha, ni lampu depan. Ha. Nanti kita test. Eh, tak boleh lagi. Ha, mungkin. Ha, ni. Buka. Ha, siap dia ada oil semua. So, oil semua ni memang boleh. Artinya dia memang kalis air lah. So, keluarkan yang ni. Sebab dia tahan bateri dia. Ha, sebelum tu kita tengok bateri dia. Oh, bateri sampai 5000 mAh . 3.4 volt. So charging dia memang gunakan ini. Okay, ini memang bateri khas lah, yang customised daripada mereka. Kalau anda nak beli kat luar memang tak dapat lah, anda kena beli daripada dia saja. Okay. Alright, so tekan dia di sini. Ha, nampak? Ini adalah normal 300 lumen. Kalau anda nak powerkan dia, ha, nampak? Ini 2000. Tapi dia rasa bergegar. Dia ada vibrate sikit, vibrate. Sebabnya apa? Sistem dia ni kalau dah low power, dia akan vibrate lah. Dia akan vibrate. Okay, saya akan full chargekan dia dulu. Lepas tu saya tunjukkan dengan lebih lanjut. Alright, charging dia mudah saja. So, apa-apa USB, anda boleh masukkan USB yang ni. So, dia boleh support sampai ke 2A. Okay.
dah charge, dah masukkan charger, anda macam ni saja. Sebab ni pun magnetik ya, nampak? Dia pun magnet macam tail cap tadi. Anda charge saja dan bahagian sini anda lihat, kalau dia mula-mula charge tu dia akan berwarna merah, dan kalau dia dah full dia akan berwarna hijau. Okey, dah full tu anda boleh keluarkan dia lah. So ni mudahlah untuk anda charge ya. A few moments later. Okey, so saya dah full charge. Ini saya dah letakkan Odin Olight ni pada saya punya HK. Ini blaster HK ya. So di bahagian sini anda cuma perlu bukakan dua skru kecil yang ni dan pasanglah pada pickhand tini anda, artinya rail anda lah. Dan di sini dia ada selection, dia ada lock dan ada unlock dengan lock kan. Kalau dah masuk, anda cuma perlu tekan dan putar saja, dia sudah lock. Kalau anda nak releasekan dia, cuma macam ni, dah unlock, lepas tu anda tekan. Ni boleh tekan lah, ha, tekan saja, anda boleh slide dia keluar. Ha, nak masukkan dia, ha, dengar bunyi tu, dah tap, lockkan dia. So dia akan ketat lah. Okay, dan sekarang saya nak tunjukkan cara nak pasangkan yang ni, ha, tail switch ni. So dia memang belakang dia ni memang agak lembut lah. Ni dia plastik, dia lembut. Anda cuma perlu clip in saja. Okay, contoh sebelah sini lah, clip in saja. Nampak? Anda tolak saja. Okay, ha, clip in macam ni saja. So dia dah ketat lah. Saya suka di sebelah kanan sebab ibu jari ni dia boleh tekan kan. Mana-mana saja anda sentuh dia akan menyala. So ni bahagian belakang ni anda cuma perlu pasang kepada dia punya magnetik yang ni saja. Kalau anda pasang macam ni saja dia boleh buka lagi. Kalau anda nak lockkan dia, anda cuma tolakkan ni ke depan. Ha, nampak? Ni boleh main-main sikit. Ha, dia lock, ni dah lock lah. Kalau anda nak bukakan dia macam tadi ni, ha, nampak? Boleh buka. Kalau macam ni tak boleh buka. So dengan tail switch yang ni, anda tekan saja dia akan menyala. Dan ini memang 2000 lumen terus. Okay, kalau anda tekan macam ni dia akan menyala. Hold. Kalau anda nak dia, artinya anda tekan saja, ha, macam ni anda hold, anda lepas dia off. Anda hold, anda lepas dia off. Kalau anda tekan saja direct, dia akan terus on. Dia takkan off lagi. Ha, artinya dia ada dua selection di situ lah. Okay. Okay. So Odin Olight ni sebenarnya dia ada dua power lah, ataupun dua selection lah yang kita boleh katakan. Okay, kalau anda tekan dia half, anda tekan dia slow lah, half saja, jangan sampai habis, half saja. Ha, ini 300 lumen. Kalau anda nak dia boost full power 2000 lumen, anda kena press dalam sikit. Ha, nampak? Dia terus, ini 2000 lumen lah. Kalau nak off, tekan sekali lagi. Ha, macam tu. So lampu ni memang gila. So kalau yang ni half saja, artinya 300 lumen. Kalau nak full, ha, macam ni. Nampak tak beza dia? Alright, ini 300, ini full, ha. Alright, so sekarang dah sampai waktu yang kita nanti-nantikan kan. So kita akan test dia punya keterangan pada waktu malam. Lepas tu kita akan test dia punya impact jatuh-jatuh. Lepas tu kita akan test dia punya waterproof lah. So betul ke dia tahan waterproof dalam-dalam air, masuk dalam air pun dia menyala lagi. Okay, jom kita pergi kepada test yang seterusnya. Masih hidup lagi ya.
Okay, so sekarang kita nak test Olight lah. Ni saya dah balut sikit dengan black tape dengan tali ni. So supaya nanti saya campak dia dalam kolam tu nanti boleh lah dapat balik. Kalau tak dapat balik, inilah kali terakhir ya anda melihat Olight yang ni. Okay, kita nak pergi kepada extreme sikit, tapi saya tak sure lah berapa dalam air di dalam ni. Tapi saya rasa mesti lebih daripada 1.5 meter lah. Okay, saya on. So ini adalah 300 lumen. So sekarang saya akan campakkan dia ke dalam air lah. Okay, jom. So saya tak sure lah dia berapa dalam lah dalam tu. So agak-agak macam tu lah. Okay, saya start. Kita buat around dalam okay, kita buat around dalam 5 ke 10 minit lah rasanya. Macam tu lah kot. Okay, kita jumpa lagi selepas ni. Okay, so dah 12 minit lebih ya. Sekarang kita tarik dia naik. So kita lihat sama ada dia masih menyala lagi ke tidak, ataupun boleh ke kita tarik dia balik ya. Kalau tidak, kita cakap bye-bye je lah dengan Olight Odin ni ya. Jom kita tarik. Jom kita tarik ya. Macam nak pancing ikan pula. Nasib. Saya rasa dia datang. Kita tengok sama ada dia masih menyala lagi ke tidak. Nampak nyalaan dia. Masih lagi menyala ah. Alright. Top on power. Half full. Okay, alright ah. Masih lagi menyala ah. Ataupun saya try lap bahagian sini. Ok, jom kita buka, kita lihat lah bahagian dalam ni ada tak air. Sebab dia ada oil kan. Alright, memang kering lah. Kering sekering-keringnya. So, saya tak pasti berapa dalam air tu. Tetapi yang pastinya dia lebih daripada 1.5 meter lah tu. Ok, masih lagi hidup lah. Okay, so kita dah berada di kawasan gelap untuk testing Olight kita dengan lampu solo yang agak terang tetapi brand biasa-biasa. So sekarang saya akan nyalakan dulu lampu solo yang agak terang tapi brand biasa. Ini adalah lampu biasa, lampu terang yang consider dah terang ni tetapi yang brand biasa-biasa punya. Mata saya nampak dia agak terang lah, tapi saya tak sure kamera ni dia nampak terang mana. Kalau bahagian depan ni dalam 10 ke 15 meter. Kalau yang belakang tu around dalam 50 meter lah, at least pokok-pokok di barisan belakang. Tapi nampaknya tak adalah terang sangat kan. Okay, so sekarang saya try dengan Odin. Odin yang first ni, yang sekarang dia normal saja, iaitu dia dah belum boost lagi. Okay, ini yang boost. Nampak pokok bahagian atas, pokok bahagian belakang, pokok-pokok belakang pun memang cukup terang lah. Nampak perbezaan. Kalau yang ini lampu yang biasa, peninggahan lampu biasa. Ini yang Odin. Odin Boost 2000 lumen. Okay, so sekarang kita bandingkan sekali lagi di tempat yang berlainan. Kalau anda lihat, ini ada jalan. Tapi lampu solo ni dah consider terang. Tetapi bukan Odin. Nanti kita nak bandingkan dengan Odin pula.
Okay, ini apa yang saya nampak sekarang. Nampak ada pokok kelapa kat sini. Ha, sampai di sini saja. Okay, sekarang saya nak banding dengan Odin. Okay, ini adalah Odin Olight. Okay, Odin yang ini sekarang dia belum lagi boost. Artinya dia belum lagi power up. So, ini apa yang anda nampak. Dan sekarang kita nak bagi dia up, artinya boost kepada 2000 lumen. Oh, nampak. Ah, inilah Odin 2000 lumen. Nampak tak? Jauh dia boleh tembak. Ah, jalan sampai ke ujung. Nampak? Okay, so kita dah kembali ke sini dan selepas anda melihat performance Odin yang ni memang dia bagus lah kan. So semua testing-testing yang saya buat dia dah berjaya dengan consider cemerlangnya lah. So kalau yang impact-impact tu adalah dia dah calah. Tetapi dia masih lagi hidup lah. Nampak dia masih lagi hidup lah, menyala lagi ya. Okay, sebagai review saya rasa semua Olight Odin ni consider bagus dan dengan size dia yang agak kecil macam ni dia mendapat 2000 lumen memang dah consider among yang kuat lah. So terima kasih kepada Olight sekali lagi untuk memberikan peluang kepada saya untuk mereview produk mereka yang awesome yang inilah. Okay, cuma ada consider dua perkara yang agak kurang sikit, di mana iaitu bateri dia hanya boleh dapatkan daripada Olight, tak boleh dapatkan di luar. Kalau anda nak dapatkan bateri extra, anda kena beli bateri asing itu, dan dia juga tidak boleh charge, tiada external charger. So anda kena charge dengan menggunakan magnetic cap dia juga. So artinya anda kena masukkan bateri yang di sini, charge, dah penuh keluarkan, masukkan yang kedua, charge, baru boleh. Dia tak ada external charger. Dan yang last, memang dia punya harga lah, itu yang masalah dia. Sebab benda ni bukan murah ya. Tapi apapun, sekarang Olight tengah buat sales. So sales dia untuk Christmas lah, Christmas kali ni bermula pada 14 hari bulan ke 17 hari bulan. So description ada di bawah. So anda tekanlah link affiliate kami untuk ke website official mereka dan tengoklah apa produk yang tengah buat promotion sekarang, ataupun anda boleh belik-belikkan list-list di bawah tu, saya ada senaraikan sikit. So di situ anda bolehlah berjimat sedikit, anda mendapat sedikit free gift ataupun promotion price lah. So memang salah satu deal yang dibuat oleh Olight dalam 2-3 kali sepanjang tahun lah. Kalau kali ni dah terlepas, ada lagi. Tetapi janganlah lepaskan peluang yang bagus macam ni, sebab anda boleh dapatkan model yang bagus macam ni kan. Okay, so saya rasa video sampai di sini saja. Kita berjumpa kembali pada video akan datang. Saya Sean daripada Plastermania dan sekali lagi terima kasih kepada Olight dan juga terima kasih kepada anda kerana sudi melihat video yang panjang ini. Alright, saya Sean daripada Plastermania. Kita jumpa lagi selepas ini. Bye bye.